Assalamualaikum and welcome to my channel Aniki Shiro. DVD video yang lepas, aku dah review semua combo yang ada dalam set Random Booster Volume 26 ini. Roh Bahamut dan combo-combo yang lain. So, dalam video ini, aku akan buat battle antara kesemua combo yang ada dalam set Random Booster ini. Dari situ, kita akan dapat tahu combo yang mana lebih kuat. Sebelum itu, pada korang yang belum subscribe channel ini, boleh tekan dan aktifkan bell notification serta share video-video ini supaya channel ini dapat naik bersama-sama dengan channel-channel Beyblade yang lain. Okay guys, aku akan terangkan format perlawanan ini. Untuk Battle of Random Booster Volume 26 ini, semestinya kita memerlukan Beyblade dari set combo B186. 6 Beyblade sahaja yang akan terlibat. Untuk battle ini, aku guna format perlawanan kalah mati. Sekarang, aku akan pilih giliran secara rawak untuk ke-6-6 combo yang ada dalam set Random Booster Volume 26 ini. Spin the wheel! Beyblade pertama, Roh Bahamut. Seterusnya, Beyblade yang kedua. Wow, Roh Fafnir. Beyblade yang ketiga, Dynamite Ragnarok. Beyblade yang keempat, teruskan lagi, Ganzer V2. Beyblade yang kelima, World Dragon. So, kita dah tahu 5 Beyblade. Untuk yang keenam, semestinya varian Spring Guard. Alright, let's go. 3, 2, 1, shoot. Alright, kedua-dua Beyblade dalam stand-up. Oh, nampaknya sekali serangan daripada varian Spring Gun single over finishkan Ganzer V2. 1-0. 3, 2, 1, shoot. Sampai kedua-dua Beyblade dalam stand-up. Serangan lagi, serangan daripada Ganzer V2. Oh, serangan dia membuatkan dia sendiri over finish. Spin finish. Oh, silap, spin finish. 2-0. 3, 2, 1, shoot. Super serangan sediam. Ada di center kedua-dua Beyblade ni. Serang menyerang. Oh, serangan daripada Ganzer V2. Tapi membuatkan dia sendiri yang tercampak. Serangan. Apa ni serangan yang sia-sia. Spin finish. 3-0. Tiga. Shoot. Dalam stadium guys. Untuk kedua-dua ni menggunakan driver yang sama. Moment. Ya, yeah, moment. Kita tengok moment mana yang akan menang guys. Berbeza ring, blade, chip dan disc. Oh, sengit dan terus sengit. Nampaknya untuk Roh Bahamut. World Dragon menang dengan spin finish. 1-0. 3, 2, 1, shoot. Oh, nampaknya awal-awal dah ada contact. Oh, serangan-serangan. Berbalah-balah serangan. World Dragon. Okey, menyerang pula daripada atas. Serangan demi serangan. Serangan demi serangan. Nampaknya serangan daripada World Dragon membuat Roh Bahamut kelihatan tidak seimbang, tapi masih lagi World Dragon menang guys. Spin finish. 2-0. 3, 2, 1, shoot. Okay, kedua-dua sudah
untuk Raw Bahama ke set pada high mode supaya lebih mendapat saingan dengan World Dragon. Okay, nampaknya kita korang melihat lebih nampak seimbang di sini. Blade bertemu dengan ring. Dengan stamina pula. Spins. Kita kata spin skill. See, aku dah agak dah spin finish untuk Raw Bahamut. 1, 2, 3, 2. Shoot! Okay. Dan ada serangan daripada Raw Bahamut daripada atas stadium menyerang World Dragon di center. Oh, nampaknya World Dragon dekat pakai. Oh, serangan daripada dia pula ke atas. Walaupun serangan sekarang ni di center. Mampukah World Dragon menamatkan perlawanan ini? Ataupun Raw Bahamut? Oh, nampaknya masih lagi Raw Bahamut. Spin finish. 2-1. 2 sama, guys. 3. Shoot! Wow, nampaknya. Kalau lah timing kena tadi, memang World Dragon dah finish dah. Oh, balas serangan di center. Nampaknya World Dragon tak mampu menentang Raw Bahamut dengan high mode dia. High mode lebih agresif. Eh, tidak, guys. World Dragon menang. Nampaknya salah aku punya sangkaan. Spin finish. 3, 2. Tiga, dua, untuk kali ini pertarungan antara defense dengan stamina, guys. Center ke sekarang ni, berlawan-lawan. Speed, wow. Not bad, guys. Kedua-dua ni. Kedua-duanya kemenang. Seri, guys. Tiada mata untuk kedua-dua Beyblade. 3, 2. Shoot! Kedua-dua masih lagi dalam stadium. Okey, untuk Dynamite Ragnarok, dia naikkan kepada dia tukarkan kepada High Mode. Wow. Nampaknya bunyi untuk Dynamite Ragnarok terlebih lap. Spin finish. Okey, 1-0. 3. Teknik Dynamite Ragnarok berjaya lah, guys. Dengan lap-lap macam tu, dia berjaya attack sehingga over finish. 2-0. 2-0 apa? No, 1-1. 1 sama. 3. Shoot. Banyak. Oh, kali ini dia nak nompak juga. Oh, balas-balas, guys. Wow. No bad. Kedudukan dia ni. Tapi baby mana? Wow, masih lagi. Roof of me. Spin finish. 2-1. 3. Shoot. Nampaknya pertarungan masih nampak menarik untuk kedua-dua bebek ni. Dynamite Ragnarok terlebih lap. Sayang sekali, guys. Teknik kali ini tidak berjaya. Bro, Fafnir menang dengan spin finish. 3-1. Dengan ini, tamatlah knockout round. Terdapat 3 combo yang berjaya ke pusingan final, iaitu varian Spring Gun, World Dragon dan Raw Fafnir. Combo yang manakah akan dinobatkan sebagai combo terbaik? 3, 2. Bola-bola serangan di center. Bola-bola serangan. Okey, bilik manakah? Menang. Okey, nampaknya World Spring Gun menang. World Dragon. World Dragon menang.
Satu mata. Tiga, dua. Tunggu Beyblade dengan kejam. Wow, membalas-balas serangan. Okay, nampaknya untuk varian sembilan. Menyerang daripada atas stadium. Oh, nampaknya dia. Wow, nasib untuk Robak ni. Satu mata. Spin, finish. Tiga, dua. Kali ini, wow, nampaknya kedua-duanya dah overfinish. Overfinish, guys. Untuk varian spinner dia overfinish kan Rofaf ni. Tapi World Dragon finishkan varian spinner kan. Satu lagi mata. So, dua mata untuk World Dragon. Tiga, dua. Hari ni nampaknya dia terlebih lap, guys. Keluar sendiri untuk Rob Afne. Okay, nampaknya kemenangan jelas untuk World Dragon dengan 3 mata. Spin finish. Akhirnya kita dah tahu combo yang mana menang. Ini scoreboard untuk Battle of Random Booster Volume 26. Combo yang manakah menjadi pilihan korang? Sila komen di bawah, okey? Sampai di sini saja video aku. Terima kasih pada yang menonton dari awal sampai habis. Hope korang enjoy. Jika ada sebarang cadangan atau apa-apa sahaja, sila komen di below. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng supaya korang sentiasa tidak ketinggalan untuk tonton video-video baru aku. I am aiming to 1k subscriber. Please guys, support me. You all are awesome. Jumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.